Suami saya yakin kedai makan dan dirinya kena sihir. Dia pun balas balik sihir. Suami dah tak boleh tegur dan nasihat dah, walaupun dengan orang yang dia segan. Isteri perlukan patut suami yang macam ini. Apakah hukum isteri minta cerai dengan suami yang suka sihir? Bolehkah dia menikahkan anak? Allah Rabbi. Dia kata suami dia terlibat dengan perbuatan sihir. Dengar baik-baik. Siapa yang melakukan sihir dan dia tidak yakin dengan sihir itu ada kuasa, dia tetap beriman. Faham? Tetapi dosanya sangat besar mengamalkan sihir. Hukuman orang yang buat sihir ini, jumhur ulama kata hukum mati. Oh, jangan main. Hukum mati. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i dan beberapa orang fuqaha yang sependapat dengan Imam Syafi'i, tidak dihukum mati melainkan sihirnya itu membunuh orang. Okey? Ha, baik. Itu nisbah hukum had, hukum kisah dan hudud. Nah, adapun dosa buat saja tu, nah, dan dia tak yakin apa-apa pun, sudah dosa besar. Bahkan kalau kita pergi jalan saja rumah orang sihir, dia nak buat sihir. Faham tak ni? Kita pergi jalan saja bukan nak percaya pun. Saja nak tengok je. Faham? Nak tengok je. Aku tak percaya. Aku nak tengok je. Ha, nak tengok saja. 40 hari semayang tak terima. Nabi sebut dalam sebuah hadis, man atakahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Barang siapa pergi pada orang yang boleh melakukan sihir, ataupun maksudnya orang yang boleh meramalkan nasib, faham? 40 hari tak terima solat. Faham? Satu hari 5 waktu, 5 kali 40 berapa? Ha? 200. Faham lagi? 200 waktu tak terima semayang. Nah, wajib dah dia buat semayang tu? Wajib buat. Tapi tak ada pahala. Nah, dia tak percaya. Tapi kalau dia percaya, kafir. Wa in saddaqahu, dan jika dia sudah percaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad au kama qala. Bila dia sudah percaya, maka dia sudah kafir dengan Quran yang turun kepada Nabi. Oh, jangan main-main. Batu banyak yang terlibat dengan sihir, jadi kafir. Okey, kata tukang sihir tu, awak sakit hati dengan siapa? Sipulan, okey? Okey, awak balik ni, tak apalah saya buat. Awak balik ni, relax, rehat dulu. Hari ketiga, dia akan jatuh sakit, muntah darah. Faham lagi? Ha. Okey, kita pun balik lah. Neh, tukang sihir kata, musuh kita ni akan sakit hari ketiga. Faham lagi? Kita balik, hari pertama, kita yakin tak sihir dia berjaya? Yakin tak? Tak. Baru hari pertama, orang yang kita sakit hati tu pun tak ada apa lagi. Duk main badminton, siap drop shot pula. Faham? Hari kedua, orang yang kita khianat itu, faham? Masih sihat, kita yakin tak dengan sihir tu? Yakin lagi? Tak lagi. Hari ketiga, depan kita, orang yang kita buat itu, muntah darah. Kita yakin tak lagi dengan sihir tu? Ha, itu lah. Fakot kafara, dia telah jadi kafir bila dia yakin. Nampak lagi? Jaga-jaga. Jadi orang yang main sihir boleh jadi wali? Mana boleh? La nikaha illa biwaliyin rasyid. Tak boleh nikah melainkan dengan wali yang elok. Yang elok. Yang main sihir ni elok apa? Nak? Haa.